Cukup menarik, setelah kita di sini, Ken nampaknya tidak menurunkan dua pemain pivotnya, di mana kita tahu ada Sanjay dan juga ada Filippo Inzaghi. Betul. Nampaknya di sini mereka juga Ken menggunakan fake pivot ya, siapapun. Dan ini kesempatan. Oh, berbahaya! Kita lihat kesempatan yang akan masuk! Gol pembuka bagi Indonesia datang dari kaki Afif Rizky! Indonesia 1, Cina Taipei 0! Iya, cukup menarik. Ini yang saya katakan tadi. Indonesia bermain tanpa dengan cepat ke area pertahanan lawan. Dewa Rizky kali ini dorong ke bola ke depan, direbut oleh para pemain Cina Taipei. Situasi mencekam. Berbahaya. Kesalahan tadi dan kita lihat dihukum oleh Fu Weida. Ya, saya sudah katakan lebih agresif. Namun tadi saya katakan juga harus konsisten, harus juga balance antara menyerang dan bertahan. Kita lihat satu kesalahan yang saya pikir tidak perlu terjadi. Kosong kita lihat, miskomunikasi dan akhirnya bam kita lihat. Begitu gampang tadi tendangan pemain nomor punggung 7 yaitu Fu Weida sebagai pivot ya jangkar. Memang dia juga mempunyai kualitas yang sangat. Oh, direbut kali ini. Tidak terkawal. Masuk. Iya! Abdul Salam membuat kedudukan kembali berubah. Indonesia memimpin 2-1. Iya, pressing yang sangat positif kita lihat tadi kembali ya, kita lihat bagaimana pressing lakukan membuat para pemain ya, ini ya kita lihat pressing yang bagus nih. Kita lihat bagaimana ya, nampaknya Rizky Gavian dan akhirnya bam kita lihat begitu gampang Abdul Salam. Ini positif kita lihat. Keseimbangan tidak bagus dari pemain China, keunggulan. Ya, Filippo Inzaghi kali ini akan menjadi eksekutor bagi Indonesia dan Filippo Inzaghi. 3-1 Indonesia memimpin dengan selisih 2 gol atas Cina Taipei. Iya, dan akhirnya kita lihat hadiah yang sangat istimewa dari seorang Filippo Inzaghi untuk ayahnya. Ini dia. Dan bam, kita lihat satu sepakan yang sama sekali tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Betul. Tidak kasih nafas. Pressing yang luar biasa ketat dilakukan oleh Indonesia. Oh, berbahaya. Ya, dan kita lihat ada sebuah kelengahan Wang Yuwei. Ya, 4 pemain kita lihat defense. Dan kita lihat bagaimana tadi kerjasama sangat bagus dari para pemain Cina Taipei. Langsung memberikan wall pass dan akhirnya kita lihat pemain punggung 11 memberikan satu assist yang luar biasa. Dan ini dia kembali dan bam kita lihat masuk di sudut kanan gawang dari Habibie. Kita lihat tidak begitu banyak dan serangannya hanya 2 orang. 2 orang langsung memberikan satu ancaman dan bahkan gol. Kembali Indonesia mencoba membangun serangan, dihentikan tadi. Dan atas Cina Taipei 4-2. Ya, ini penampilan kedua di paket ini oleh Sanjay Akhtar. Di sini bagaimana kembali kesalahan dilakukan dan akhirnya bam, kita lihat manfaat yang sangat besar ketika mendapat bola rebound dari Sanjaya mencetak gol keempat bagi Indonesia. Javier Zidane langsung ke depan. Oh! Didapatkan oleh Cina Taipei, situasi berbahaya. Dan masuk. Cina Taipei mulai mencoba mendaki ketertinggalan mereka melalui gol yang baru saja dicetak oleh Chen Qinhang, merubah skor menjadi 3-5. Ya, satu kerugian yang sangat besar tadi kita lihat di sini juga. Oh, sayang sekali kita lihat gol dari pemain Cina Taipei melalui ya nutmeg antara kaki dari Wildan. Dan bebas kali ini didapatkan oleh Indonesia, Muhammad Sanjaya. Hat-trick dari Muhammad Sanjaya menghukum Cina Taipei di gol ketiganya dengan kedudukan 6-3 saat ini. Ya, the tractor Sanjaya kita lihat di sini akhirnya menuntaskan peluang yang dimiliki dan akhirnya bam, keras kita lihat gol yang hampir sama.